Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kami channel Asah Ota. Video menarik hari ini adalah tentang angka berapa yang kamu lihat, tes ketajaman penglihatan. Akan ada 10 gambar dengan angka tersembunyi. Kamu punya waktu 10 detik untuk menjawab setiap gambar. Langsung saja kita mulai. Angka berapa yang kamu lihat? Ayo guys, ini masih termasuk soal yang mudah. Jawabannya adalah angka 7162. Lanjut, angka berapa yang kamu lihat? Nah, terlihat dengan jelas loh. Ada 3 angka di sana, coba kamu temukan apa angkanya? Jawabannya adalah angka 7, 0, dan juga 5. Angka berapa yang kamu lihat? Coba perhatikan dengan benar kedua kotak tersebut. Di dalamnya ada angka tersembunyi. Jawabannya adalah angka 3 dan juga 3. Angka berapa yang kamu lihat? Ada 3 kotak biru di sana. Dan di dalamnya terdapat angka tersembunyi. Jawabannya adalah angka 1, 2, dan 8. Lanjut. Angka berapa yang kamu lihat? Ada 2 kotak hitam dan masing-masing kotak tersembunyi 2 angka di sana. Ayo guys. Jawabannya adalah 82 dan 62. Lanjut. Angka berapa yang kamu lihat? Ayo guys, mungkin soal ini lebih sulit dibanding soal sebelumnya, tapi kamu pasti bisa. Angkanya adalah 8, 9, 7, 2, dan 5. Angka berapa yang kamu lihat? Saya kasih kisi-kisinya deh. Di sini ada 3 angka yang tersembunyi. Jawabannya adalah 14, 5, dan juga 8. Lanjut. Angka berapa yang kamu lihat? Ada 4 angka total di sana. Jawabannya adalah 13 dan 26. Angka berapa yang kamu lihat? Ayo guys, seberapa tajam penglihatanmu? Ayo buktikan sekarang. Jawabannya adalah 7, 7, dan juga 2. Lanjut. Angka berapa yang kamu lihat? Ayo guys, makin lama soalnya bakalan makin sulit. Pastikan kamu melihat semuanya. Jawabannya adalah 2, 2, dan 9. Soal terakhir, angka berapa yang kamu lihat? Ayo guys, diperhatikan dengan teliti soalnya yang terakhir ini agak menyebak dibanding yang lain. Jawabannya adalah 1, 1, dan juga 6. Nah itu dia guys. Apakah kamu menebak angka-angkanya dengan benar? Share hasilmu di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.